Saat proses ekskavasi situs Kumitir masih berjalan, warga Kabupaten Mojokerto kembali dihebohkan dengan ditemukannya sebuah struktur bangunan kuno lagi. Lokasinya berada di Desa Tumapel, Kecamatan Delanggu, tepatnya di sebuah tebing sungai dengan posisi terpendam sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Struktur bangunan kuno tersebut baru diketahui setelah tanah yang sudah ratusan tahun menguruknya tiba-tiba ambrol akibat terkikis arus sungai. Sebagian batu bata yang menjadi bagian dari struktur tersebut banyak yang hilang dan berserakan akibat terbawa arus. Warga, struktur bangunan kuno ini ditemukan pertama kali oleh seorang pencari madu. Saat berjalan menyusuri dasar sungai yang mengering, tiba-tiba pencari madu tersebut melihat adanya struktur bangunan kuno yang posisinya menggantung. Seketika, si pencari madu langsung melapor kepada perangkat desa setempat dan kemudian dilanjutkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Dilihat dari bentuknya, struktur bangunan kuno ini diduga merupakan saluran air pada masa kerajaan. Hal tersebut tampak jelas dari ukuran batu batanya yang sangat besar, jauh lebih besar dari batu bata pada masa sekarang. Namun hebatnya, meski sudah terkubur di dalam tanah selama ratusan tahun, struktur ini masih tampak sangat kokoh dan kuat. Padahal, perekatan batu batanya satu dengan yang lain hanya menggunakan teknik gosok. Terkait temuan struktur bangunan kuno yang diyakini sebagai situs bersejarah ini, warga Desa Tumapel sendiri mengaku terkejut dan tidak menyadarinya. Sebab sejak lama, di desa ini memang belum pernah ditemukan situs peninggalan zaman kerajaan, baik zaman kerajaan Majapahit maupun sebelumnya. Terhadap temuan ini, warga Desa Tumapel berharap pemerintah melalui BPJP Jawa Timur segera melakukan ekskavasi penyelamatan agar kondisinya tidak semakin rusak. Thank you.
sudah lama Pak situs itu Pak? Kira-kira 2 minggu ini. 2 minggu ini ya? Iya. Awal ditemukannya ya napa nih? Geng, kaitannya kan tiang atas tawon gitu Mas, titit-titit melepet meriku. Orang-orang kok ada tiang meriki-meriki-meriki ningali niku. Kondisi ini sampun ngatas-ngatas nih? Geng, ngatas naik ya Mas. Masalah yang ini lepet yang ternopo yang ternopo itu semerap gitu ya. Mau kulo lahir kulo terus tak sih terus mak pingin gitu pun motor itu ya. Jadi kan beten nanti semerap enten sporter dulu nanti beten mau kulo kalau saya pilih tinggi beten kata ini apa tak kata ini apa beten beten nanti saya itu beten. Selain struktur ini kuno pemalih yang ditemukan di situ. Gaya ngebotok kuno ini dekok pak. Botok kuno dekok nih kirangan misalnya tinggalan itu kerajaan pingin nyonoko mungkin semerap ya bentuk E kata senapa ya ngonten iku pun kalau semerap ya ngonten iku saluran air napa bangunan atau apa itu kok Mas ya bukan semerap kata semerap masalah ngonten iku kan pasti zaman nenek-nenek pingin ya kalau kata sekulo ngonten pinten umur seket itu ya mungkin semerap ya mamak pulang semerap ya kirangan iku pingin ya nopo lah mungkin semerap ya. Nah, lari sak niki mboten semerap nggih nggih semerap nggih. Pun ambyuk ngoten tok marang ketinggal foto kuno ngoten. Apa mantan kena banjir napa ya napa niku Pak? Niki saestu mboten nanti banjir ageng, cuma nggih napa jane Jawa lemah garing, marang ngoten ambyuk ngoten Mas. Kan bingen niku kan ciut Mas, jurang tasi alit-alitan kulon niku ciut. Tasi enten napa jenenge pendasi tinggalane kiran londo, kiran napa dalane lori ngoten lho. Terus mak kulon niku tambal ngamot tebu. Ngoten lho, marno ambyuk. Nggih, kados ketinggal iku. Ambrol-ambrol terus. Nggih, ambrol-ambrol asih ning ngoten ciut, Mas, mriku bingung alalet kula-kula ngeten iku wedi kok. Cuma kan enten bekas kados dam ya ngoten iku. Nggih, dam tinggalin londo tambal ngamot tebu-tebu cara sakniki lori ngoten. Ketutupan niku selama ini, Pak. Nggih, pun dwangu, Pak. Niku kula nuku wingi sing moto-moto kula ne. Wah, Mas, sampean matos ngeten iki. Pun ke dalam warso kok buatan bingin-bingin ya buatan kok tapi ini bingin buatan ketinggal Mas bingin mau bingin itu ngeten ya bisa ngeten mau ambil itu ketinggal itu.